والقرآن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jemaah rahimakumullah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahli keluarganya yang mulia. Telah khotib, saya berpesan pada diri sendiri dan jemaah sekalian, mari tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kesuksesan dan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, saya ingin membahas hal yang ringan namun sering terjadi pada diri kita, yaitu tentang menjaga amal agar tidak dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, kita hidup di dunia ini Allah perintahkan untuk banyak beramal saleh karena sesungguhnya itulah perbekalan menuju kehidupan akhirat kita. Tidak ada perbekalan yang terbaik dalam kehidupan dunia dari amal saleh dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan oleh amalan-amalan kalian. Quran surat An-Nahl ayat 32. Walaupun tentunya amal tanpa ilmu pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya amalan saleh adalah merupakan perbekalan terbaik yang kita bawa menuju kuburan. Karena sesungguhnya di alam kubur keselamatan ditentukan oleh amal saleh, yaitu amal berupa keimanan dan ketakwaan ataupun amalan anggota badannya, lisannya, dan yang terpenting adalah hatinya. Jemaah Jumat rahimakumullah, namun ada sesuatu yang lebih besar yang hendaknya kita pikirkan setelah kita beramal. Setelah kita diberikan oleh Allah kemampuan dan kekuatan untuk beramal saleh, setelah kita diberikan oleh Allah kekuatan dan kemampuan untuk berzikir kepada Allah, ada tugas lain yang lebih berat dari itu, yaitu menjaga amal saleh agar tidak dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang beramal akan tetapi ia tidak berusaha menjaga amalnya. Akibatnya Allah batalkan amalan dia. Maka saudara-saudaraku sekalian, seorang mukmin dia merasa khawatir kalau amalnya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, dia khawatir kalau ternyata amal salehnya di hari kiamat tidak memasukkan ia ke dalam surga Allah. Hadirin jemaah rahimakumullah, banyak perkara yang menyebabkan amal seorang hamba dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu seseorang merasa ujub, merasa bangga diri dengan banyaknya amal. Syekh Muhammad bin Salim Al-Utsaimin berkata, ujub itu membatalkan amal seorang hamba. Ketika seorang hamba sholat tahajud, lalu dia merasa bangga dengan sholatnya, Allah batalkan amalnya. Ketika seseorang telah berhasil menghafal Al-Quran, lalu ia bangga dengan hafalannya, Allah batalkan amalnya. Ketika seseorang telah melakukan berbagai macam amalan saleh, tetapi kemudian amalan saleh itu malah menimbulkan kesombongan dan kebanggaan pada dirinya, maka ujub itu termasuk syirik kecil. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ujub termasuk syirik kecil karena hakikatnya dia seakan-akan mengungkit kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal yang memberikan dia kekuatan untuk beramal saleh adalah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jum'ah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga perkara yang bisa membinasakan. Di antaranya seseorang merasa bangga atau ujub dengan pendapatnya, merasa bangga dengan dirinya, yaitu ijabul mar'i bi nafsi. Seseorang merasa ujub dan bangga terhadap dirinya. Kemudian perkara yang kedua, saudaraku, yang bisa membatalkan amal, yaitu kita tidak takut kepada Allah saat kita sendirian. Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya, Nabi SAW mengabarkan nanti pada hari kiamat
akan datang seorang laki-laki yang datang membawa pahala sebesar gunung Tikamah. Kata Rasulullah, ternyata Allah batalkan dan hancurkan amalannya itu. Sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah orang itu? Sungguh sangat merugi orang itu, membawa pahala besar sebesar gunung Tikamah, ternyata Allah batalkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mereka suatu kaum seperti kalian, mengambil makan, lalu akan tetapi mereka adalah orang-orang ketika sendirian mereka dengan keharaman Allah, dia berani melanggar keharaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Dia lebih takut diawasi oleh istrinya, kawannya, dan pengawasan Allah bagi dia adalah sesuatu yang hina. Betapa merugikannya diri kita jika seperti itu, wahai saudaraku, yang takutnya kepada Allah saat kita berada di hadapan manusia, tapi ketika kita sendirian tidak menjadi hamba yang takut kepada Allah. Padahal salafus salih terdahulu, mereka ketika sendirian, mereka lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perkara yang bisa menghabiskan dan membatalkan amal kita adalah kezaliman kita kepada orang lain dengan cara menggibah ataupun menyakiti hatinya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fathaya berkata bahwa seburuk-buruk dermawan adalah seorang dermawan dengan pahalanya, dia berikan hadiah kepada orang, lalu dia ghibah orang lain, dia sakiti hati orang lain, dia pukul orang lain. Maka sungguh orang ini adalah orang-orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada para sahabat, "Atadaruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu? Kata Rasulullah. Para sahabat berkata, "Al-muflisu fina ya Rasulullah, man la dirham lah wa la mata'a lah." Orang yang bangkrut menurut kami wahai Rasulullah, orang yang ludes hartanya. Kata Rasulullah bahwa orang yang bangkrut pada hari kiamat adalah orang yang datang membawa pahala salat, datang membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, membawa pahala besar yang lainnya, ternyata dia pernah menggibah orang lain, dia pernah menyakiti hati orang lain, dia pernah menempeleng orang lain, bahkan dia mengucurkan darah seseorang. Fayuqta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Maka ia pun berikan amalan solih itu kepada orang-orang yang pernah ia zalimi di dunia. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqta ma alayhi. Ketika amal solihnya telah habis, padahal yang dizalimi masih banyak, apa yang terjadi? Maka diambillah dosa-dosa orang yang dizalimi itu, lalu ditimpakan kepada dirinya, lalu ia pun dilemparkan ke dalam api neraka jahannam. Na'udzubillah dari. Subhanallah saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dermawan dengan amalan solih untuk kita berikan kepada orang lain, padahal kita sangat butuh pada hari kiamat kepada pahala kita, tapi kemudian kita berikan kepada orang lain dengan cara menggibahnya, dengan cara menyakiti hatinya dan yang lainnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang telah banyak berbuat amal solih tapi Allah batalkan amalan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qawli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim.